Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Kak Jumer. Apa kabarnya kali teman-temanku, saudaraku semuanya di luar sana, di yang kerja dimanapun, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Saudi Arabia, Malaysia, semuanya yang bekerja ke luar negeri kayak saya. Apa kabarnya kalian semuanya? Mudah-mudahan dengan keadaan sehat walafiat, tak ada suatu halangan apapun ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya ini hari mau masak sarapan pagi untuk anak kakak saya. Saya mau ngambil telur dulu ya. Saya mau ngambil telur. Nih, ambil telur. Ambil telur. Saya tadi aku udah ngambil dua teman-teman, tapi kurang. Nanti ada tiga orang. Ya. Ini teman-teman, saya masak roti. Masak roti ala Singapura punya sarapan ya. Ini ada tiga telur ya. Tiga telur saya pecahkan dulu. Saya pecahkan telurnya kayak gini ya. Senang aja teman-teman kalau majikannya saudaraku semuanya suka resep ini. Oke. Pertama-tama teman-teman ya, saya taruh ini serbuk merica, merica lada putih ya, merica secukupnya, siapa yang kalian suka merica, taruh merica sedikit, lada putih, lepas itu kita taruh garam sedikit, kita aduk-aduk sampai merata, diobok terus sampai merata, sampai berbusa lah ya, sampai berbusa. Oke, udah berbusa ya. Saya buka kompor dulu. Tadi mau buka lupa teman-teman. Teman-teman, di Singapura kan kayak ini ya, kayak butter. Kalau mungkin ini pun dari Indonesia juga, butternya saya beli dari Mustafa kayak gini. Nanti ini taruh di kualinya, ini diopiok sudah berbusa, dimasukin susu teman-teman, susu cair, masukin ke sini secukupnya kalian suka lah, secukupnya karena orang masakan berbeda-beda ya. Secukupnya basuh rotinya nih teman-teman, ini rotinya ya, aku bawa ke sini. Ini udah panas. Kita taruh sini juga adunya. Tumpah. Ini ya teman-teman ya, ini kualinya. Oke, saya ngambil dulu sudunya, taruh butter secukupnya, taruh sini ya. Ini butternya langsung dikonyak-konyakkan sini biar merata ya teman-teman, biar merata satu wajan sini, biar satu kuali ya, karena dua wajan ya, sini kuali untuk ini ya. Ini senang. Terus roti, ngambil rotinya ya, satu persatu teman-teman ya, satu persatu roti taruh ke kuali. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Satu persatu taruh kuali. Kan? Nah.
Nanti sampai 4 memuat teman-teman. Sampai 4 memuat ya. Begini. Siap. Saya tak lupa-lupa selalu bawa lap teman-teman ya, karena tangannya kan selalu kotor ya. Titik. Jadi kalau udah itu dibalik teman-teman, nah dibalik biar nggak gosong. Dibalik ya. Oke, lanjut saya memotongin kakak untuk kerja ya. Teman-teman, saya kalau apa ya, saya kalau ini, kalau naruh buah teman-teman ya, kalau pepaya apa taruh dalam icebox ya teman-teman ya, pepaya taruh dalam icebox, saya selalu bungkus surat kabar teman-teman, karena surat kabar ini bisa menahan pepayanya tuh nggak gusang-gusang ataupun nggak rosak teman-teman. Nah ini cantik tau teman pepaya nih. Kalau nggak dibungkus, koran dibuka kan terpapanya nggak cantik. Dan saya cuci dulu, saya potong ya. Tuh cantik papayanya ya kan, cantik. Saya kakak saya kalau kerja atau bos saya selalu bawa buah, bawa nasi, bawa lauk ya. Tadi saya sudah masakan lauk semuanya tapi nggak sempet teman-teman, kalau pagi ya gunur nih teman-teman ya, jadi nggak sempet. Besaran apinya gosong gini teman-teman ya, sebentar ya saya potong buahnya. Untuk dibawa kerja ini teman-teman, saya buat konten karena sekalian masak itu, sekalian masak untuk anaknya sarapan, dia minta sarapan, dia bangun kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, Sabtu kadang-kadang nggak kerja, tapi ini hari kerja, beda-beda hari-hari. Tadi teman-teman saya nak kerja di Singapura bukannya susah teman-teman, kita santai aja, santai, sabar, enak insya Allah. Itu saya betah sampai dari tahun 2000 sampai sekarang, walaupun ke Arab Saudi dulu juga 2 tahun teman-teman ya, 2 tahun ke 3 tahun, 3 tahun kayaknya teman-teman di Saudi ya, tak nggak apa-apa. Saya nak rasa dulu manis tak manis, kalau tak manis nanti kakak nggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Ini manis kalau nggak suka. Rasain dulu. Karena kalau nggak manis nggak suka kakak, maunya manis. Oke, ini nggak kena surat kabir kok teman-teman, saya taruh atasnya kok, kulitnya di bawah kok. Oke, sudah saya ambil lap dulu. Ya dulu, terus taruh sudu dalamnya, terus ditutup, dibawa kerja, dibungkus, karena kakak nggak suka makan jajan di luar, suka makan es. Satunya di bawah kok teman-teman, nggak kotor, tutupnya di bawah, lapin bawahnya aja. Oke, ini sudah ya, ini kakak bekal bawa bekal. Sudah selesai aku siapin kakak bekalnya, sekarang aku lanjut masak lagi ini ya, rotinya ya, ini buat anaknya. Oke, sudah siap ya teman-teman ya rotinya ya. Oke, udah balikkan, udah masak nih kakak ini. Udah kering, ambil pinggannya. Ini teman-teman, ini masak ya.
Udah masak, saya ambil angkat tuh cantiknya ya. Nah, cantik. Sekarang taruh lagi butter, bikin lagi dua ya. Nanti tuh untuk adiknya juga mau. Sedap. Nih, ambil dua lagi telur, dua lagi roti, sama ya, sama bikinnya. Tambah lagi nasi, nasi turah teman-teman ya, telurnya ya, jadi dibikin lagi biar ini biar habis telurnya. Ada 4 ya, ada 8 ya. Jadi 3 telur tadi sama susu. Jadi 4 anu, 4 roti, 4 roti, 8 roti. Jadi gini ya teman-teman ya, aktivitasku di Singapura tuh bukan apa ya, bukannya 20 tahun tuh bukannya apa-apa teman-teman. Kita tuh untuk membahagiakan keluarga, anak sekolah. Sekarang walaupun anak sudah sekolah, sudah pada nikah ya, pada punya cucu, nggak apa-apa. Kita boleh membantu orang lain, boleh membantu cucunya untuk sekolah, untuk jajan cucunya, saudaranya, kakak-kakaknya yang membutuhkan biaya, nggak apa-apa, kita ikhlas, Allah Ta'ala pasti Allah akan kasih sehat, kita akan kasih kebahagiaan kita. Nggak harus kita kerja tuh anaknya apa, nggak kasihan ibunya kerja sudah tua, jangan bilang gitu teman-teman. Karena anak tuh nggak ada yang nggak sayang sama orang tua, tuh nggak ada. Walaupun anak sejelek apapun anak, sebaik apapun anak, tetap semua sayang sama orang tua, nggak ada. Aku sendiri ya sama orang tuaku, sampai orang tuaku meninggal, tainya pun aku kuretin, karena itu orang tua aku. Nggak ada orang tua anak nggak sayang sama orang tua, anakku juga sayang sama aku. Bapaknya meninggal juga diurusin, disayangin, sampai makannya, minumnya, muntah-muntahnya semua dikuretin. Jangan bilang nggak sayang sama ibu, sayang sama ibunya. Dia nggak nyuruh aku kerja, dia nggak nyuruh aku apapun. Aku dia selalu bilang sama dia, "Duk, mama boleh kerja atau enggak?" Ya bilang, kalau di tulisan "duk" tuh panggil sayang lah ya. "Mama boleh kerja atau enggak?" Kalau mama boleh kerja, yuk mama kerja. Karena namanya orang tua kan juga pengen kumpul anak-anak teman-teman ya. Bukan karena ini enggak sayang sama anak, sayang. Enggak ada. Aku sayang sama anakku ya, teman-temanku ya. Enggak terkira. Kalau yang kenal sama aku, namanya Kak Jumar, orang Jawa, orang Demak ya. Kalau yang kenal sama Kak Jumar, pasti dia akan tahu aku nggak jahat jadi orang. Nanti kalau udah kenal, silaturahim lah ke rumah Kak Jum. Aku buka lebar-lebar pintuku untuk teman-teman yang mau silaturahim ke rumahku. Aku nggak akan ngelarang siapapun datang. Nggak akan larang. Tunjukin Kak Jum orangnya kayak gimana, gitu. Nggak, aku nggak jahat jadi orang. Insya Allah nggak akan jahat. Aku akan baik sama siapapun, bangsa apapun. Aku nggak pilih-pilih. Sayang semuanya. Jangan bilang Kak Jum ini kerja ke luar negeri sampai sekian tahun buat apa. Teman-teman, kita kerja bukan buat diri sendiri ya, buat semuanya yang membutuhkan. Bukan semua yang kenal-kenal sama aku lah, maaf ya, yang kenal-kenal sama aku tetangga, yang aku kenalin tetangga. Bukan kerja itu untuk diri sendiri, enggak teman-teman. Kasal kita udah bilang tadi, niat ikhlas lillahi ta'ala, niatnya untuk apa dulu kerja. Jangan kerja banyak niatnya untuk sembarangan, Allah gak akan izinkan. Kita niatnya yang baik, pasti Allah kasih yang baik, gitu. Allah kasih yang baik. Itu yang aku jalani teman-teman ya. Ya teman-teman di luar sana, aku cerita aja ya, jangan diambil hati ya. Karena kehidupanku kerja ke luar negeri, ceritanya kayak gini. Aku cuma cerita kehidupanku teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mendengar cerita aku, gitu aja teman-temannya. Jangan pikir aku sombong lah, mbak itu sombong, aku nggak sombong. Ini kejujuran di hati yang paling dalam aku nggak bilang sombong teman-teman. Oke, sekarang sudah masak ya, sudah masak rotinya.
Kamu anak laki? Berapa? Dua? Ini adiknya kata anak laki, ini kasih abangnya. Ini adiknya. Adiknya, punya anak juga. Oke, saya bikin kopi dulu. Bikin kopi untuk abangnya ya teman-teman ya. Ambil kan, aku sudah kesini ya. Aku bikin gula teman-teman ya, gula brownies, gula kuning ya. Oke, saya kasih air panas dulu. Air panas. Tadi teman-teman ya. Saya nak ambil air panas nih. Ini teman-teman kopinya. Tuh. Kopinya satu tong. Satu tong kopi ya. Satu tong kopi nak dengar mamanya. Taruh susu. Jadi kopinya jadi saya taruh susu ya. Taruh susu. Oke teman-teman. Ini sekarang aku mau kasih dulu anak kakak anak bos ke saya. Ini apa? Rotinya, ini kopinya nih. Kopi sama roti buat anak-anak. Teman-teman sebentar ya, saya kasih dulu ya. Teman-teman lanjut ya, sekarang aku udah masakin kakak ini lodeh teman-teman ya. Ini lodeh, kakak saya suka lodeh. Saya masak lodeh tapi masaknya semalam, saya nggak videoin, nanti kalau saya masak lagi saya videoin karena semalam kita cepet-cepet mau pergi sebetulnya tapi nggak jadi karena aku bahagia, jadi aku nggak jadi pergi, saking bahagia ini malas nggak pergi, lain kali gitu ya teman-teman ya. Sekarang saya mau bungkusin kakak lodeh ini. Lodeh ini anu teman-teman, ikan pe ya, ikan pe. Ini ikan pe sama tahu, ini tahunya, tahu sama tempe, ini tempenya, ya, di tempe sama tahu sama ikan pe, sama rebung ya, sama rebung, sama terong sama kacang. Jadi kakak saya tuh kalau dimasakin bung tuh suka banget, sama lodeh tuh suka banget, makanya saya masakin. Lain kali saya masak lodeh di Singapura, bumbunya ya kayak di Jawa. Kalau masak masak kayak yang di Singapura beda lagi, bumbunya beda lagi. Tapi sekarang anak kakak kayak malas makan santan teman-teman, jadi nggak ya ini nggak masak santan sering-sering ya. Oke, sekarang saya ini mau apa namanya bungkus dulu. Kakak saya taruh pasir teman-teman, kalau taruh kotak takutnya tumpah ya, taruh pasir kayak di Jawa, lebih jangan di Jawa kan pakai plastik, pakai kotak nanti tumpah ya. Sebentar saya ikat dulu. Saya ikat ya sebentar ya. Pokoknya hari-hari saya jalani sampai 20 tahun teman-teman. Saya kuat. Karena apa? Karena majikannya baik sekali. Udah, baik bang. Wes, ini kena bungkus. Baik sekali. Ini tak bungkuskan kakak saya. Saya mau akhiri video saya dulu karena kakak saya mau pergi kerja. Nanti kalau aktivitas lainnya saya telepon kembali ya. Bikin video kembali. Saya taruh surat kabar tadi biar nggak tumpah-tumpah kecoblos-coblos apa ya kan.
ini melangkah kayak lenjowo sama itu sampai langkah sini sampai langkah sini sudah kita taruh susu juga di dalamnya nasi kita udah selesai ini sudah selesai di bawah kayak di kampung atau kayak di sawah yang bekal ya. Oke teman-teman, saya akhiri video saya. Mudah-mudahan kalian mau ini belajar bikin roti. Kalau sudah bikin ya, kalau sudah tahu ya sudah. Ini kayak gini bikin sarapan untuk anak-anak pagi. Ini kakak kerja untuk pergi kerja. Saya akhiri dulu. Jangan lupa kalau disuka video Kak Jum, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like teman-teman ya. Lain kali saya bikin video lagi. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bye bye teman-temanku yang di luar sana. Assalamualaikum. Bye bye.